Assalamualaikum Sobat YouTube, kembali lagi di Arif Channel. Di video kali ini saya akan berbagi tutorial cara membuat tulisan warna-warni bergerak seperti mengetik. Oke sobat, aplikasi yang kita butuhkan PenMaster. Jika kalian tidak punya aplikasi, silakan download di Play Store. Langsung saja, kalau sudah punya aplikasi, masuk ke tutorialnya. Cekidot. Setelah masuk di PenMaster, lalu klik tambahkan proyek kosong, media, latar, pilih warna sesuka hati kalian ya sobat. Ini admin pakai warna putih aja, polosan. Durasinya kita panjangkan ya sobat. Tambahkan lapisan teks, tulis kata-kata sesuka hati kalian ya sobat. Admin lagi menulis, kembali lagi di Arif Channel. Oke, ini contoh katanya. Lalu kita pilih font atau katanya. Ini ada huruf. Klik, kita pilih Beven. Setelah itu centang huruf, kita perbesar. Kalian boleh kasih warna hurufnya, admin akan melingkari. Nah ini klik. Ini di sini ada banyak warna, pilih sesuka hati kalian. Admin akan memilih warna kuning saja karena warnanya cerah. Durasi kita panjangkan sesuai dengan, lalu kita duplikat tombol kiri atau 3 titik. Kita pilih duplikat, scroll ke bawah, tekan template yang pertama, lalu beri warna yang kedua. Admin akan memilih warna merah. Setting animasi masuk, klik animasi geser ke kanan, usap ke kanan. Atur durasi waktu animasi, semakin lama semakin bagus. Admin akan memilih 6.0, lalu klik centang pada pojok kanan atas. Lalu admin akan mencoba memutar video tersebut. Nah ini hampir setengah jadi. Lalu
admin akan mencari setelah tulisan tersebut langsung mandek tek, langsung kita bagi atau kita bagi playhead. Klik tombol kiri, scroll ke bawah. Jika layar tidak muncul, tekan tombol kotak pada kiri. Tampilan layar sudah seperti ini, lalu klik template warna kuning barisan kedua. Lalu klik gunting, lalu bagi playhead. Terus barisan yang pertama, begitu juga kita klik gunting, lalu bagi playhead. Harus sama ya sobat, barisan pertama kita ganti warna merah. Kenapa admin milih warna merah di barisan pertama? Kayak karena barisan kedua kita kan ambil warna merah, jadi barisan pertama kita samakan dengan barisan kedua. Jadi kita putar seperti ini. Di sini admin menemukan kendala. Seharusnya barisan kedua itu muncul warna merah, tapi ini nggak muncul. Ya, lalu kita setting dulu. Klik template pertama, kita klik, lalu tekan di kiri, tekan ada titik tiga, kita klik, lalu ke belakang akan muncul warna merahnya. Oke sobat, coba admin putar videonya. Ya, benar, sip. Lalu kita bagi lagi, kita samakan baginya atas dan bawah. Terus warnanya kita samakan juga dengan warna sebelumnya. Ya, di sini admin menemukan kendala lagi, warna hijaunya tidak terlihat. Klik template kedua ke belakang. Ya, seperti itu caranya. Ini tidak pengaruh. Nah, sip. Ya sobat, di barisan ketiga template ke satu dan kedua ada dua warna, yang pertama warna hijau dan yang kedua warna merah. Yang warna merah kita ganti warna hijau, yang warna hijau kita ganti warna yang baru. Maksudnya admin kita milih warna yang baru, admin memilih warna kuning. Admin akan mencoba memutar kembali video mulai dari awal. Yap, bener. Oke. Josh. Oke. Admin mengucapkan terima kasih sudah menonton tutorial, semoga bermanfaat. Terima kasih, jangan lupa like, subscribe, hidupkan loncengnya supaya bisa melihat video tutorial selanjutnya. Terima kasih, dadah.